Senjata apapun tidak mampu menundukkan saya. Sombong sekali kamu, Lang. Aku mau lihat apa kamu sanggup bertahan dengan cemeti amal Rasul. Seharusnya Mak Lampir diikat dengan cemeti amal Rasul. Niscaya dia tidak akan lolos. Maaf Kiai, saya lengah. Sudahlah, Kanjeng tidak perlu bersedih, karena sekarang Mak Lampir sudah kembali seperti bayi. Seperti bayi? Maksud Kiai? Meskipun cemeti amal Rasul tidak membuat Mak Lampir mati, tapi dia sudah memusnahkan semua ilmu kesaktian. Jadi saat ini Mak Lampir sudah tidak memiliki kekuatan apapun. Benar. Butuh waktu lama untuk memulihkan kekuatan dan mengembalikan kesaktiannya. Berarti Mak Lampir saat ini masih berada di wilayah Mataram. Mataram harus ditutup. Dan Mak Lampir tidak boleh lolos. Rumah kamu kami geledah. Tidak, Pak. Saya sudah tidak maling lagi dan tidak perampok lagi. Karena kamu sudah cacat, badan kamu sampai bokok begitu. Coba kalau kamu masih waras dan masih gagah seperti dulu, kamu masih saja tetap maling. Periksa. Tidak ada komandan. Kita periksa rumah lain. Ayo. Kemana, Mak? Kemana saja. Yang penting keluar dari Mataram. Mak,
Tentara Mataram berkeliaran di mana-mana. Semua jalan sudah tertutup. Kenapa Mak tidak menggunakan ajian Halilin? Melampirkan bisa menghilang. Semua kesaktianku sudah habis. Aku tidak punya kekuatan apa-apa lagi. Aku harus mencari tempat yang aman untuk memulihkan kekuatanku. Maaf, Ma. Kalau aku menolong Ma, apa upahnya? Aku akan mengajarimu ajian Beraja Musti. Maaf, Ma. Ditambah dengan ajian Halimun, agar aku si Bongkok menjadi maling yang paling sakti. Mau kemana? Mau ke kuburan. Malam-malam begini, mengubur orang mati. Kenapa nggak besok saja? Harus sekarang, Pak. Saudaraku ini yang mati. Dia terkena penyakit menular yang sangat berbahaya.